DPD Granat Provinsi Papua Barat seluruhkan bantuan uang tunai dan sembako serta obat-obatan kepada warga korban kebakaran di permukiman pasar Borobudur Manokwari sebagai wujud kepedulian sosial membantu sesama yang ditimpa musibah. Penyaluran bantuan kemanusiaan, uang tunai dan sembako, serta obat-obatan DPD Gerakan Anti Narkotika Nasional Granat Provinsi Papua Barat kepada warga korban kebakaran di kawasan pemukiman Pasar Borobudur Manokwari dilakukan Ketua DPD Granat Provinsi Papua Barat Max Hehanusa didampingi jajaran DPC Granat Kabupaten Manokwari. Bantuan dimaksud diserahkan pada posko penanganan musibah kebakaran yang berada di Gedung Wanita serta kantor kehutanan Kabupaten Manokwari guna diatur secara teknis penyalurannya. Kepedulian sosial tersebut diharapkan dapat berkontribusi meringankan beban kebutuhan para korban kebakaran sekaligus menjadi wujud dukungan moral terhadap sesama yang dirundung musibah. Sebelumnya kebakaran hebat hanguskan permukiman padat penduduk di kawasan Pasar Borobudur, Kelurahan Padarni, Distrik Manokwari Barat, Jumat 1 Oktober 2021 lalu, dipicu ledakan kompor milik salah satu warga setempat. Akibat musibah kebakaran tersebut, kurang lebih seribuan jiwa dari 600 kepala keluarga harus kehilangan tempat tinggal dan kini menempati tenda-tenda pengungsian. Anggreni Sumbung, CWM Channel.